Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial split screen di MIUI 9. Pastikan HP Xiaomi kamu sudah update ke MIUI 9 ya, jadi kamu dapat menikmati fitur ini. Oke, langsung aja kita coba. Sebagai contoh kita buka YouTube, kemudian tekan home button. Selanjutnya kita buka aplikasi kedua, misalkan Facebook ya, kita buka. Kemudian tekan home button lagi. Kemudian tekan tombol recent apps ya di sebelah kiri itu. Kemudian tekan split screen, tinggal drag and drop aja ya, seperti itu. Jadi aplikasi yang di atas YouTube, yang kemudian di bawah Facebook ya. Kita juga bisa ganti aplikasinya, misalkan nih dari Facebook saya ganti ke WhatsApp ya. Tinggal pilih recent apps ya. Jadi kita bisa tinggal chatting sambil nonton video ya, atau misalkan sambil belanja online dan yang lainnya. Oke, silakan mencoba ya. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Sampai ketemu di video berikutnya.